Malaysia tawar diri untuk pencalonan sebagai Presiden Persidangan Program Penempatan Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu UN Habitat bagi penggal 2026 hingga 2029. Untuk itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan diberi tanggungjawab membuat persiapan yang perlu. Jemaah Menteri telah membuat ketetapan di mana KPKT akan mewakili negara kita untuk menawarkan dan telah pun menerima pencalonan sebagai Presiden UN Habitat Assembly untuk penggal 2026 hingga 2029. Dan kita akan mulakan kerja persiapan supaya meningkatkan, mengangkat martabat negara dan juga darjat rakyat. Beliau berucap pada majlis berbuka puasa bersama pengawal media di Ibu Negara. UN Habitat diberi mandat oleh PBB untuk mempromosi bandar dan pengurusannya yang mampan.